Jembatan gantung kan lagi dibangun ing vertikal ratio Indonesia kian awalnya sing keluhane masyarakat kenang angele nempu akses pendidikan lan perekonomian gara-gara keputus ning kali Cisanggarung. Vertikal ratio Indonesia akhirnya membangun jembatan gantung ning kali Cisanggarung kang ngubungaken desa Cigobang kecamatan Pasaleman lan Walet kecamatan Walet. Masyarakat ning loro kecamatan kian biasanya menggunakan perahu kanggo ngelintasi kali. Tapi gara-gara kali Cisanggarung surut, perahu dadi angel ngelintas. Jembatan gantung kang dibangun ning perbatasan loro kecamatan kian merupakan jembatan ke 77 kang dibangun ning Indonesia ning vertical ratio Indonesia. Karo dibangunnya jembatan gantung kian diharapkan bisa menggampangkan akses masyarakat utamanya ning sektor pendidikan lan perekonomian. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon.